Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Rizal Zainuddin di Rizal Channel. Dan sebelum gue mulai video ini, gue pengen minta maaf banget sama kalian karena gue jarang banget upload video, sumpah demi apapun. Gue bener-bener lagi sibuk banget sama kerjaan karena dari organisasi dan gue dipindahin tugas bro. Dan gue itu jauh banget dari rumah, sumpah demi apapun. Ini pun gue jadi capek, belum penyesuaian sama kerjaannya. Jadi ya udahlah, nggak usah dibahas, nggak penting juga kan buat kalian. Jadi sekarang kita bakal langsung lanjut ke videonya. Oke bro, jadi di video kali ini sebenarnya gue pengen bahas ini dia. Jadi silver play button gue yang requestan kemarin, yang kemarin udah gue share juga di Instagram gue, ini akhirnya dateng bro. Dan sekarang kita bakalan unboxing bareng-bareng dan kita bakalan lihat silver play buttonnya bakalan kayak apa. Oke, jadi aduh sumpah demi apapun ini gue seneng banget karena ya ini gue udah nunggu lama banget dan akhirnya dateng. Dan ini dikirim langsung dari Amerika loh, jadi makanya gue hampir nunggu itu sebulan lah ya, sebulan gue nunggu. Jadi sekarang langsung kita unbox silver play buttonnya. Enggak silver play button sih, sekarang Silver Creator Award namanya. Jadi sekarang lanjut kita unbox Silver Creator Award-nya. Nah, oke bro, ini berhubung karena solasinya udah gue sobek ya, dan ini juga cuma solasian doang, dan ya bungkusnya memang gini doang kan, coklat. Hitam dan ya banyak tulisan YouTube gitu kan di sini, dan nggak ngerti gue ini karena tulisannya bahasa Inggris bro. Jadi sekarang kita bakalan langsung coba buka aja. Dan bentar gue bakalan coba buka. Nah, ini penampakan sih pertama yang bakalan kalian lihat ada ginian bro. Jadi ini ada kartu nama, entah kartu nama dari siapa ya, dari Rick YouTube Creator Society Award.com. Nih kita simpen. Dan setelah itu gue juga dapet surat dari YouTube. Nah, entah ini suratnya, pokoknya ucapan selamat buat gua karena gua udah ngelewatin 100.000 subscriber dan bisa ngeklaim silver play button ini bro. Dan sekarang kita bakalan coba lihat silver play buttonnya. Oke, kita bakalan bongkar. Dan ini dia, silver play buttonnya bro. Gila, nggak nyangka gue bisa dapet ini. Jadi ini sebenarnya berkat kalian semua gue bisa dapetin Silver Creator Award ini. Dan ini modelnya baru ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya yang kalian lihat mungkin. Jadi Silver Creator Award-nya itu di 2018 itu baru bro. Sebentar, ini bakalan gue coba singkirin dulu. Nah, jadi Silver Creator Award yang baru itu bentuknya kayak gini bro. Jadi kalau dulu kan kayak cuma bingkai, terus setelah itu ada play button gitu kan, silver. Nah kalau sekarang nggak gitu bro. Jadi bener-bener ini semua bahannya dari metal. Dari metal, ini tuh metal semuanya. Paling belakangnya ada bahan apa nih ya, kayu dilapisin kayak kain lembut gitu deh, nggak tahu namanya apa. Dan setelah itu sekarang gambar play buttonnya itu nggak timbul kayak yang dulu, justru malah sekarang agak ke dalam. Dan ini dia nggak tahu ya bahannya silver, bahannya besi atau gimana. Intinya di sini kalian bisa ngaca bro, bisa ngaca karena memang bentuknya sekarang ini kayak kaca gitu sih, bagus sih. Dan intinya gue senang banget bisa dapetin silver play button ini. Dan gue intinya terima kasih banyak banget ke kalian karena udah support terus channel gue dan akhirnya gue bisa klaim silver play button ini. Wah gila, nggak nyangka banget gue bisa dapetin ini. Dan gue YouTube itu baru berapa ya, Juni, Juli, a few moments later, Agus, Juli, gue Juli baru mulai bikin channel. Dan Agustus, September, gue udah 100.000 gara-gara gue bahas skrip. Gila, cuma gara-gara gue bahas skrip, subscriber gue udah sampai 100.000. Intinya sih, gue makasih banget sama kalian karena udah support terus. Dan jangan lupa
stay tune terus di channel gue, karena ya gue bakalan sering-sering upload tentang script, tentang Mobile Legends, tentang update Mobile Legends juga. Dan kemungkinan gue pengen bikin segmen baru atau apa ya, sebutannya konten baru lah. Nah ini kalian kalau bisa komen di bawah ya, kira-kira gue bikin segmen atau konten apa yang bisa kalian nikmatin juga. Gue ada rencana sih bikin challenge gitu, bikin vlog juga, mungkin kemungkinan yang dominan vlog ya, travel vlog gitu, pasti bakalan seru banget ya. Dan kayaknya video gue sampai sini aja, karena ya memang silver play button memang gini doang kan. Intinya sih terima kasih banget karena kalian udah support gue, dan akhirnya gue bisa klaim silver play ini bro. Oke bro, jadi sekian video dari gue. Sekali lagi gue ucapin terima kasih karena udah support terus channel gue, dan akhirnya gue bisa klaim ini. Dan jangan bosan-bosan ketemu gue, dan jangan lupa kalian komen di bawah kira-kira gue bikin konten atau segmen baru apa ya yang bisa kalian nikmatin. Dan oke, video gue sampai sini aja. Thank you banget, dan sampai ketemu di video selanjutnya.